581 perenggan kedua. Lalu kami bertanya lagi, ya Rasulullah, pada hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya solat sehari saja, iaitu 5 waktu saja? Nampak tak tuan-tuan? Sahabat reti bila Nabi kata hari pertama Dajjal keluar panjang. Jadi panjang hari pertama seperti 360 hari panjang hari pertama. Ya Rasulullah, nak semayang 5 waktu ke? Nak semayang bila berjalan berapa jam semayang? Bawa jalan berapa jam semayang? Itu maksud sahabat. Itu soalan yang sahabat tanya, Nabi pun jawab tak cukup. Maksudnya tuan-tuan, ketika Dajjal keluar, ni fiqah waktu Dajjal keluar. Fiqah ketika Dajjal keluar, iaitu ketika Dajjal keluar hari yang pertama itu terlalu panjang seperti setahun, maka tak cukup semayang 5 waktu. Nabi kata uqduru laha qadra. Itu kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap solat. Apa maksud kadar bersesuaian? Zaman kita mudah, tengok jam. 1:30 semayang, tak kira luang warna apa pun. Kan hari dia panjang. Sampai 4:30 semayang asar. 7:30 semayang maghrib. Tuan-tuan, no? Bila berjalan tu ikut macam biasa, macam kita duduk semayang tu. Ha, macam kita waktu yang kita duduk ikut semayang, macam lah ada jadual lah ni, ada taqwim solat. Macam itulah tuan-tuan sekalian. No? Ha, bila 7:30 semayang maghrib. 8:45 semayang isyak. Kita pun tengok kat luar cerah lagi, macam mana ni? Tetap semayang sebab waktu dia masuk dah. Daripada isyak nak pergi ke subuh berapa jam? 8:45 sampai pukul 5:50 selalunya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Ha, tuan-tuan tunggu sampai 9 jam, sekejap lagi baru semayang subuh. Walaupun ketika tu sedang siang. Itu fiqah. Kan saya sebut fiqah tu kena pula kan, nak sebut dia fiqah macam kita panggil yang ulama-ulama buat fiqhul awlawiyat, fiqah yang membincang tentang benda-benda yang utama kan. Takkan nak sebut fiqhul ad-dajjaliyat kan. Saya itu bid'ah yang paling besar lah di atas muka bumi ini kan. Tapi itu adalah fiqah ketika Dajjal keluar. Itu perbahasan fiqah dia secara ringkas. Kemudian habis dah selesai, kita akan sambung nanti, akan datang insyaAllah tentang fitnah Dajjal. Apa fitnah-fitnah yang Dajjal ni bawa? Maka digariskan oleh pengarang kitab kita 8.1, 8.2, semua ada hadis-hadis dia, 8.3, 8.4, jenis-jenis fitnah yang dibawa oleh Dajjal yang kita kena dengar untuk kita jaga ahli keluarga kita dan sebagainya. Entah nak. Jadi saya rasa untuk sekadar itu dulu.